cowok ya malah dapat beginian sih. Ini masih hidup lagi, enaknya diapain? Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel Alam Kita. Nah, gimana tuh perasaan kalian jika menemukan ular tiba-tiba masuk di rumah kalian tuh? Pastinya kalian akan kaget, lari, dan lari ke pirit-pirit. Oke, langsung simak saja, inilah kumpulan beberapa ular yang tidak sengaja masuk rumah warga atau rumah di pemukiman. Yang pertama, saat pulang kerja menemukan ular terperangkap di lem tikus tuh. Waduh, ngeri juga ya. Malah dapat beginian sih. Ini masih hidup lagi, enaknya diapain? Goreng. Astaga. Ini ular sanca, ular apa ya? Pokoknya kepalanya dulu tuh dia tuh. Kok agak ngeri sih. Waduh. Nah, yang kedua nih, penemuan ular malah menari-nari di tiang rumah. Waduh, alangkah betapa kagetnya sang pemilik rumah menemukan ular ini ya. Yang ketiga lebih ekstrim lagi tuh guys. Gimana kalau kalian saat kebelet beol, tiba-tiba ular ini ada di sana? Waduh, malah nggak jadi beol kayaknya ya. Mau berak aja susah. Buka pintu ada ular, gede banget lagi ularnya. Ular kobra nih, king kobra nih guys. Gede banget dia nih. Aduh, gimana nangkapnya ya? Aduh, gede banget lagi ularnya. Gak kebayang nih kalau matok burung. Kalau yang masuk laki-laki, patok burungnya. Kalau yang masuk perempuan, harus di kolom komentar ya guys. Ini ularnya gede banget nih, buka pintu di kamar mandi. Tuh, mau mandi. Udah siap-siap, buka pintu. Nongol ular gede banget king kobranya. Buset ya. Gimana cara nangkapnya ya? Waduh, gede banget lagi. Malah galak lagi, tadi udah dideketin, ngamuk dia. Nyetrek, serang. Masa di pojok sana. Tumbang dia teman-teman. Dia mau mandi. Nah loh, yang keempat ini malah lebih serem lagi tuh guys. Gimana tuh kalau di plafon kalian menemukan ular udah beranak pinak 7 turunan seperti di video ini tuh? Wah, jadi bulu kuduk berdiri ya, ngeri gimana gitu. Kejadian serupa juga diunggah oleh akun TikTok Isna Barudin 2. Osman, Osman, kor. Pan, buntutnya tuh. Pan, Osman. Tenang aja lu. Astagfirullah, la ilaha illallah. Buntutnya baik, baik. Buntutnya baik. Pegang, baik. Oke guys, itulah beberapa rangkuman video tentang ular masuk ke pemukiman warga atau rumah warga. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.